kan kok. Jangan ngatur. Gimana sikap ya? Cak Pak Im Beijing niki tumut gelombang dua. Tumut gelombang dua niku nanggapi teng jika. Nanggapi teng jika. Nah, sing kudu pecapannya hati-hati. Niki kopi nopo dereng koper dereng setor koper nih. Dereng. Napa iku kudu nyimpen kain di kromiku nanggoni koper. Oh, koper kali itu. Boten, nih, tenteng betul. Kantong yang tidak baik. Ketika orang-orang gelombang dua, gelombang dua itu karena mandat tenaga. Niku mbiyen, mbiyen niku, niku ambil mikotnya itu di atas pesawat. Ambil mikotnya di atas pesawat, lek wis kabeh teko Kornul Manazil, kurang pirang menit sebelum turun. Niku dikengkeng ganti gak ikan mikot nang buku. Sebab nopo, sebab mikot itu sudah ditentukan diwenangkan in dan dia pun ditentukan arah kono mikotin nang ini, arah kono mikotin nang ini, sehingga enten sing mas tani mikot nang jite itu tau kata sing mikot nang itu. Tapi dia yang kusali waktu 2005 mikot di jite mas tani kromi tambah ini. Mulai tahun ini ya Pak, sing gelombang dua ini menggaikan di ikhrom kecukolilo. Jadi kecukolilo pun hamil kain ikhrom. Ini ku ngerap so suci ini kain ikhrom ini ku uangnya ini gak karu-karuan. Koman yang nanggupu pesawat, pesangan jam setengah, 10 jam, terus kan nanti tinggal. Kan ikhrom nanggupu nanti tinggal. Ngerap so suci nanggupu pesawat ini ku uangnya loh. Padahal ikhrom ini ku kuku. Jadi makanya tunggu cantai ada nyimpen air di kong kan ini ini jagani bukan nolo peraturan kamu ini jadi sekolah itu harus di KM KM itu berkaitan pengumuman kumpul ya nolo kemarin 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 iku umpama capai rotok kendal titik kalau saya ini kan gak apa-apa untuk air yang nanggup pesawat kayak aku ngerasa suci ini angel tapi ya gak ngarawan nih ya jadi ya jaringnya mendalam paling kurang setengah jam ngeten ya Pak ini biasanya lek mbiyen itu diumum no ini sudah mau mendekati Kornul Manazil yang mau ambil ini kok segera tapi ini krom uang mana kan ibu ya lek rumah apa sih sak pesawat pun petang atau seket terus kafe akhirnya di sini pun model kayak yang terjadi terus mau iya itu sih ya kafe rom kan rom so sini tuh woi nyutengu panggil di kayak di rom nanti ini ibu nanti ini kecil mungkin mainan dari pesawat. Kulo ini buat tembong was-was, kulo buat tembong was-was kulo. Di bangani itu ya ini main tembong sing was-was. Tapi lek sesuci nang gue ini pesawat, dia pingin mobil hajat bagi bagi ini gue angel menghindari isok tetap suci ini gue. Lek dia berbang dua, terus dari pesawat dari ini gue kulo putut di kain-kain, di kain. Singkang bawah. Oke, singkang bawah. Enggak, yang bawah. Enggak, cadangan ini dewe nang ngene. Ya, koper yang koper suci. Maka nih, gua lebih seneng gelombang suci di bawah timbang gelombang dua. Gelombang dua di royok nanti nih. Salah satu di peti. Terus mungkin habis. Gua nang ini. Lek sampun gawe makan ikom, isinya ikom kudu dibuka ke teman ndak kali nyapi. Jadi pas kale ngomongan elek kalau foto. Kalau nak engko kelakane ya biasa lah mbek bojo ya biasa engko ambek bojo
kadang-kadang kontrol sing mboten pas kontrol sing gak pas akhirnya jadi nyamuknya hati mboten jeli hati itu pokoknya kudu sing sing swakar wis nyampe mikrom terus ketika ini apa namanya rugi ini aku langsung umroh wajib kan ya rugi umroh wajib itu membuat teman-teman insya Allah membuat teman-teman masalah ya makanya koper itu koper kecil itu tadi terus nanti kayak apa tempatin rugi beri kok tanggal 3 bulan 3 ini aku insya Allah membuat insya Allah umroh belak-balik orang ini biasa ngejar umroh belak-balik mungkin ketika hari H drop kondisi ini terus gue mungkin ke besar bisa tau umroh malah nang oleh masjid itu orang tuh jarang siapa itu tinggi ini pun kita ingin bunga buatan itu kan maksudnya tempat tinggi ini tunggu di ya buatan Rauto kampung Rauto kampung Rauto Rauto ini mungkin melampaknya kaki tepi enggak ya maksudnya melampaknya kaki tepi melampaknya kaki ini pun itu yang terminalin yang berada tapi lihat yang Rauto nanti kira-kira pas wayahe maghrib teng Mina niku mboten bali teng nggone tenda tapi teng nggone hotel. Oh, iya. Lah, niku sing kudu disemerati ketika berangkat teng nggone Arafah niku tanggal 8. Berangkat teng Arafah niku tanggal 8. Wukuf kan tanggal 9. Berangkat niku tanggal 8. Tanggal 8 niku sampun damel kene om kusinya kaji rangkap nang Arafah. Nah, niku wis gawe kan ihram kudu hati-hati teman. Kudu hati-hati teman wis. Larangan ihram berlaku, gawe minyak wangi gak oleh terus nutupi sirah mungkin wis boten oleh wis bener-bener buka aurat ya gak oleh. Jadi ilem kan gone Arafah niku tanggal 8 pun ilem mriku. Tolong ilem. Jadi niku pun ngelampangi haji teng Arafah ya, tanggal 8 wis gawe kan ihram wis niat. Bismia. Lah sing rada akeh sing salah wis kabeh dimawon. Waktu wukuf niku ketek gelincirnya matahari sampai terbenamnya matahari. Niku waktu wukuf. Lah wong-wong niku ketika azan zuhur niku langsung sholat jamaah. Jamaah ora ada asal jamaah mungkin matur nuwun insyaallah. Niku wong-wong niku kesalahannya hampir semua ini aku panjangnya mari sholat dur terus ngurungono khutbah mari ngurungono khutbah terus ngomong karena kan waktu mustajab biasanya ngono mari asar meniku wis mari terus mantun niku wis mari akhirnya wong-wong wis melaku-melaku wabun dulu serngingi untuk serngingi suruh wis melaku-melaku wis buatan gaya apa? Kegiatannya sebetulnya itu manfaatnya kegiatan ini buatan ada apa-apa padahal waktu wukuf masih lama sampai terbenamnya matahari jadi ini kusampaikan manfaat no temen sampai manfaat no temen kalau wong-wong liyo nopo gampangannya kan jamaah biasa ya wong liyo jadi istri model-model kaya istri wasa jamaah no temen kalau umpomo jamaah wis mari nampak iya cok mari sampai suruhnya ini sosok nabi wis mpomo cok sak kesel itu Karena kita tengok mereka enggak iman maliki ya menurut ini maliki ini enggak masih bahkan sing wajar tetap jauh jadi nyindak aurat mesti ketinggal apa jenisnya lah orang arah orang turu lah oke katanya kayak gue ingin itu ya lalu kain itu jadi
就干什么干什么，干什么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 Tapi kok awak menang bonek itu ketemu orang aneh kok sampai ada kerentek elek. Kayak ada kerentek. Kalau orang aneh-aneh ya, orang sing wong aneh jenenge saiki tumplek blok sagunya dari sicil. Pokoke selama jik gawe pakaian ekrom, ojo ana kerentek. Aneh, bisa ono wong ndo aneh ojo sampe ono kerentek. Nek pokoke dijogo temen, napa nang ini? Oh. Nek iso kelakuane ketika pakaian ekrom, engko lek wis lempar jumroh, wis tak alul, insya Allah pun bekas, pun wis pun bekas. Pucu yang nopo pucu kasih ni, kasih, betul, kasih mens nopo dereng. Tapi semua pos dereng. Ya iso, mari ini lempar jumroh itu langsung berangkat lempar jumroh. Disarankan memang ifado jangan tanggal 10, 11, 12, 13 ifado ismene mari kita farsani. Disarankan seperti itu, tapi pengalaman pulau ya, disarankan oleh ketua kabinian Lecik Menom langsung ifado ya kami mulai sampai apa namanya cekbol tapi itu yang insyaallah belum menang ini jadi awal Unsang, terus bangun mungkin boten ngatasi. Ngoten nggih. Kula boten ngatasi penyemek. Dalem iku tasih enom. Dadi siji syukur ya. Kumpul kan ben ana haji. Siji syukur bocu. Syukur. Kok hati kacau. Kan ada sinan. Sehari ngombe ping pindo sekali minum pindo. Iku boten sampai aku nang Gusali pada waktu itu nang Mina, nang hotel sekitar Mina, kalau parani jaluk sobok nang Gusali terus ya. Terus nah ini sampai nang rata tamre ini warno cokol apa ya gitu ya, nangis bolong ya aku pun nangis sangat nang Gusali ya terus itu tak hitam bocor kamu terus gitu ya saya ngomong ya kan gak ngomong ya, ini apa terus cuma aja deh, masalah telat. Aneh, bawa ke atas kecil. Jadi pusing, dari ujung itu dia nanti sih sabar dan lain ini apa semua terus apa namanya ini dan kaca pagi karena gelombang akhir terus gelombang akhir insya Allah tanggal 6 itu sudah tidak operasi. Bisnya sudah tidak operasi. Wis. Kalau biar malah ke tanggal si jenis gak tau umroh. Kalau wis jarang nang ngaji. Jarang nang ngaji. Jadi kemana? Apa? Gimana? Wis pokoknya kudu. Amin. 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 Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Gus, silakan. Tunggu sih.